Oke guys, di sini udah rilis ya guys ya Mobile Legends server Cina coy. Ya seperti yang kita tahu ini Mobile Legends baru aja disetujui untuk masuk ke server Cina. Dan di sini setelah dia masuk ke server Cina, ternyata Monton nge-revamp banyak hero coy. Kita lihat hero-hero apa aja. Yang pertama tadi ada Guinevere, terus ada Wanwan, yang ketiga ada Exborn nih. Dan gua dapat kabar, katanya untuk updatean yang di revamp ini yang ada di server Cina, ini juga akan masuk ke updatean versi global atau versi Indonesia. Jadi untuk kita yang di global kita sabar dulu. Karena untuk updatean revamp-nya ini masih ada di server Cina ya. Gak tahu kenapa Cina duluan yang dapat update coy. Untuk kita sabar dulu. Nah, ini Estes juga di revamp. Terus Parsa. Nih, Parsa juga di revamp, makin HD ya, makin bagus dari karakternya. Tuh, wah gila, keren banget coy. Makin bagus sih. Terus Franco, nah ini Franco udah ada guys di advance server guys. Cuman yang di advance server belum ada animasinya. Nah kalau di sini animasinya udah ada. Jadi yang di server Cina jauh lebih sempurna ya guys ya. Tuh, gila Franco terbaru. Terus Granger coy. Nih animasinya. Wah, makin keren ya Granger ya. Terus Odette, nih Odette juga di revamp. Tapi kayaknya semua hero ya guys ya di revamp ya. Bukan satu atau dua hero tapi semuanya di revamp. Jadi lebih HD. Terus Johnson nih, wow Johnson di revamp guys. Wih animasinya. Wah. Oke, untuk Johnson di sini ada sedikit perubahan ya guys ya. Dari tinggi badannya, terus dari bentuk-bentuknya sedikit ada perubahan. Dari animasinya juga tadi kita lihat animasinya sedikit berubah ya. Makin keren animasinya. Terus, nah tuh lihat animasinya tuh. Animasinya makin keren guys. Wah. Oke, yang berikutnya. Siapa ini? Chou. Ini Chou. Wah, Chou anjay. Chou di revamp, guys. Anjay, keren banget, Chou. Wah, gila. Keren banget Chou-nya. Wah. Wah, keren anjay. Lihat, guys. Wih. Wah, ini skin Bowo. Wih, Bowo jadi keren anjay. Wih, keren, Chou. Wow. Oke, ada Freya juga yang di revamp. Wah, gua kaget guys, Chou di revamp anjay. Oke, untuk Freya nggak begitu banyak lah perubahannya ya. Paling dia makin HD aja lah. Nah, ini gambarnya. Oke, untuk Freya nggak terlalu banyak lah perubahannya. Si Chou tadi guys, Chou tadi banyak banget perubahannya itu. Oke, ini si Rafaela. Rafaela di revamp makin bagus ya. Rambutnya juga, rambutnya makin panjang. Terus ada Sun. Wah, Sun. Buset, makin keren coy. Sunnya makin keren ya guys ya. Keren banget cok. Wah lihat tongkatnya tuh. Tongkatnya udah gak polos lagi ya. Tongkatnya sekarang makin bagus coy. Wah gila. Ternyata setelah update di Mobile Legends versi Cina, ini ada dampak positif ya guys ya. Dampak positifnya itu hero-hero yang udah dilupakan akhirnya di revamp coy. Kayak Sun ya. Sun kan udah ini ya. Udah gak pernah diapa-apain lagi sama Monton. Akhirnya di revamp. Terus Bruno. Wah, Bruno anjay. Wah, ini Bruno gue udah tahu nih. Ini ada di advance server ini. Oke, Karina. Karina di revamp lagi. Apa yang di revamp dari Karina? Karina ini udah banyak banget di revamp, guys. Saber. Buset. Wey, makin keren, Cok. Wah, sabar, guys, bukan kaleng-kaleng, coy. Lihat, guys, penutup matanya, guys. Penutup matanya makin bagus, coy. Ala-ala ini ya, ala-ala samurai lah.
Wah gila, Saber makin keren, Cok. Mia. Wah, Mia juga di revamp, guys. Oh, tapi untuk Mia nggak begitu banyak perubahan ya. Paling dia lebih HD aja sih. Nah, ini Layla. Oke, Layla yang terbaru, coy. Nih, ini mungkin kalian udah tahu ya. Karena udah pernah kita bahas juga untuk Layla ini. Terus Eudora di revamp lagi. Wih, buset animasinya. Oke, untuk Eudora nggak begitu banyak perubahan lah. Nana. Ih, Nana di revamp, guys. Wah. Ih, Nana di revamp, coy. Wah, Nana ya guys ya. Hero paling ngeselin, hero paling ditakutin di Mobile Legends akhirnya di revamp ya guys ya. Wah, coba deh, coba guys, kalian nilai guys, menurut kalian lebih bagus Nana yang lama atau Nana yang terbaru, coy? Coba lebih lucu yang mana, coy? Wah, Nana di revamp. Makin lucu. Makin lucu, guys. Makin lucu ya. Makin cantik, coy, Nana, coy. Oke, ini Nana. Oke, skill satunya. Sebentar, guys. Sebelum kita lihat, ini gua mau nunjukin sama kalian dari tekstur map-nya. Ini tekstur map-nya udah agak berbeda ya, guys, ya, sama yang di versi global ya. Oke, kayak gini tampilannya. Tombol basic attack-nya juga sedikit ada yang berbeda ya. Jadi beda sama tombol basic attack yang sekarang gambarnya. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, skill 1 Nana. Skill 1 masih sama ya fungsinya ya. Tuh, fungsinya masih sama, cuma dia efeknya lebih bagus. Terus ih, Molina berubah, guys. Wah, Molina berubah. Wah, Molina makin lucu, guys. Tuh, Molina makin lucu ya, ada ekornya. Wah, Molina di revamp. Tuh, makin bagus si Nana, Cok. Makin bagus, anjay. Wah, keren. Nah, ini ultinya, guys. Oh, ultinya kayak gitu, masih sama lah. Cuman di ultinya itu ada gambar tapak kaki kucing ya, guys ya. Gue ingat banget kalau gambar tapak kaki kucing ini, kalau gue nggak salah itu sama seperti waktu Nana season 1, guys. Tuh ada gambar tapak kaki kucing ya. Oke, makin bagus sih. Terus Johnson, guys. Nah, ini Johnson yang di revamp. Skill 1. Masih sama mungkin skillnya, nggak ada yang berubah. Oke, masih sama ya. Oh, skill 2-nya makin bagus, coy. Cahayanya itu makin HD ya. Tuh cahayanya makin HD, guys. Tuh. Apakah mobilnya juga berubah? Wih, mobilnya berubah, anjay. Wih, oke. Lihat, guys, mobilnya makin keren. Di depannya itu ada kayak apa? Kayak ada pisau-pisaunya. Oke, makin keren mobilnya. Tuh, itu efeknya ketika mobilnya hancur. Tuh, buset. Makin keren ya, tapi kalau untuk kayak skill fungsinya masih sama kayak sebelumnya. Jadi nggak ada yang berubah, coy. Paling dia lebih HD aja. Oke, Guinevere skill 1. Tuh, makin bagus efeknya. Oke,
Oke, skill satunya. Basic attack itu pasifnya. Tuh. Oke, itu skill 2-nya, guys. Jadi masih sama ya kayak sebelumnya ya. Ini kalau videonya agak burem atau agak ngeblur, tolong dimaklumin ya guys ya. Ini memang dari sananya, dari video acungnya begini coy. Agak ngeblur ya guys ya. Nah ini efek dari ultinya. Makin keren efek ultinya. Oke ini Chou. Buset. Weh Chou Riva manjai. Set skill 1. Set 1. Set 1. Anjir makin bagus guys. Wah ini basic katanya skill 1. Set Skunu, Ranu, Usna. Skunu. Anjay. Anjay makin keren Chou. Wah, makin bagus, guys, guys. Tuh lihat rumput, rumputnya aja ini makin bagus loh rumputnya. Jadi benar-benar yang di-refarm bukan cuman hero-nya doang, tapi untuk map juga di-refarm, guys. Sayang di sini videonya agak ngeblur ya. Kalau nggak ngeblur mungkin kita bisa ngelihat lebih detail coy. Oke, ini recall-nya. Anjay. Keren ya. Nah, ini Mia, Mia yang di refarm. Oke, masih sama lah kayak sebelumnya ya. Cuma di sini cara dia nembak agak berbeda, coy. Cara nembaknya ini berbeda ya sama yang ada di yang lama. Nah, ini skill 2 yang terbaru. Tuh skill 2-nya. Sekarang dia udah nggak hujan panah lagi, tapi dia menjatuhkan cahaya, coy. Ultinya masih sama seperti sebelumnya. Tuh, masih sama ya.